Pemerintah kembali menggelar Indonesia Sustainability Forum atau ISF 2024 yang akan berlangsung pada 4 hingga 6 September 2024. Ya, tahun ini Indonesia akan mendorong isu transisi energi hijau, biodiversitas dan konservasi alam, hidup berkelanjutan dan juga ekonomi biru. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi bersama Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia akan menggelar International Sustainability Forum atau ISF 2024 pada 4 hingga 6 September mendatang. Deputi Koordinator Transportasi dan Infrastruktur Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Rahmat Kaimudi, menegaskan ISF 2024 ini akan dihadiri 250 pembicara dan pejabat global tingkat tinggi, termasuk kepala negara dan menteri dari Singapura, Malaysia, China, India, Brazil, dan negara Kota Vatikan. Di sisi lain, ISF 2024 akan fokus pada 5 pilar pembahasan, yaitu ekonomi hijau, transisi energi, konservasi alam dan keanekaragaman hayati, gaya hidup berkelanjutan, sustainable living, dan ekonomi kelautan. Jadi kita saat ini lagi mengundang sekitar 250, ada beberapa mungkin kepala negara dan tingkat menteri dari berbagai negara. Mungkin pesertanya kita estimate bisa 5.000, dan ada lebih dari 20 topik yang kita akan bicarakan dalam bentuk sustainability, dekarbonisasi, climate. Rahmat menambahkan bahwa ISF akan mempertemukan pemangku kebijakan, pakar ahli serta investor dari seluruh dunia untuk membangun kemitraan di bidang sustainability dalam rangka mempercepat pertumbuhan ekonomi hijau dunia.